Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda dimanapun saja berada. Kali ini kita akan membuat menu dari kentang, yakni perkedel kentang anti gagal. Pasti berhasil bunda membuatnya. Nah, sebelum melanjutkan, bagi yang berkenan, mari di subscribe dan tekan lonceng notifikasinya untuk berlangganan di dapur Mama Aura. Kita lihat penataan perkedelnya, bulat-bulat, cantik, dan yang pastinya tidak pecah. Cocok sekali nih bun untuk ide berjualan ataupun untuk makanan kita sehari-hari, untuk keluarga kita ataupun untuk camilan. Nah, kita cek saja bahannya, ada 800 gram kentang, kemudian ada 4 siung bawang putih. Siapkan juga 2 biji telur ayam, 1 saset kaldu sapi, 1 saset kornet sapi. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kemudian siapkan 4 batang bawang daun. Kemudian 2 batang seledri. Dan siapkan juga 1/4 sendok makan lada bubuk. Kita tonton proses pembuatannya sampai selesai.
Thank you.